Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah illa alihil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulum fi darini amin. Al hadisul matruk, ini hadis matruk. Apa dia? Matrukuhu mawa'idun bihin farad wa ajma'u lida'fihi fahuwa karad. Hadis matruk yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat, lidha'fihi, bagi lemahnya, fahuwa karat, maka dia itu hadis matruk seperti hadis mardud, ya. Maksudnya hadis maudhu, ya. Matrukuhu ay ta'riful hadisil matruk. Matrukuhu, ya, ay artinya ta'riful hadisil matruki. Ta'rif hadis yang matruk yaitu ma'ai hadisun, sesuatu artinya hadis, wa'idun yang satu, bihin faradunannya oleh yang mendiri. Ai'in faroda maksudnya mendiri, wa'idun oleh satu orang perawi, ya, jadi dia doang yang riwayatin, meriwayatil hadisi dengan riwayat, dengan meriwayatkan hadis anwari daripada yang lainnya. Fala yarwihi illa huwa, maka tidak meriwayatkan ia, maka tidak meriwayatkan akan dia hadis illa huwa, kecuali dia. Ya, maka tidak meriwayatkan akan dia hadis illa huwa, kecuali dia. Ini dia doang yang meriwayatin. Ya. Udah dia yang doang meriwayatin, dianya lemah. Huwa matrukul hadis. Ini bukan ngomongin orang, nggak apa-apa begitu. Huwa matruk, dia itu orang yang matruk hadisnya, cacat dia orangnya. Ya, ya sama kita nih sekarang juga, kita bukan hadis ya, apa? Ya, kita bukan hadis sudah. Kita umpama dalam meriwayatkan ilmu, guru bangga dengan punya guru muridnya yang waroh, yang enggak demen maksiat, yang lurus, ya, bangga. Kenapa? Karena dia akan terpelihara ilmunya tuh, dibawa olehnya. Jadi ilmu terpercaya. Kenapa? Nanti dia akan dibuat guru oleh orang. Kenapa? Warohnya dia. Beruntung seorang guru punya murid yang waro. Nah, nanti ilmunya akan diambil oleh orang. Orang pasti akan ngambil orang yang bagus orangnya, bukan yang jelek, bukan, akan dipilih. Nah, seperti ini juga sama. Ketika orang yang nggak bagus, tukang bohong, ya matruk dia atau yang lainnya, pasik dia. Maka dia nggak dipakai hadisnya. Padahal hadisnya, hakikat hadisnya umpama, ya, hadisnya bagus. Nah, orangnya begitu, jadinya jadi ikut-ikut jelek. Maka oleh karena itu, jadilah kalian, ya, orang-orang yang soleh, cerdas, soleh, cerdas, sehat. Nah itu nanti ilmunya akan dipakai sama orang. Ya. Orang akan ngambil ilmu dari kita. Tapi kalau kita yang enggak soleh, orang enggak mau ngambil ilmu dari kita. Ya. Walaupun kita pintar, tapi enggak soleh, enggak diambil. Bagaimana kalau yang bodoh? Ya. Maka didiklah, dedikasikanlah dirimu dari sekarang untuk jadi orang yang soleh, biar dipakai. Ya.
dan bukan di depan cakep, di belakang jelek, bukan begitu. Zohiran wa batinan, sirran wa alaniyah, tetap dipakai orang. Allah sesungguhnya yang suruh, ya, bukan manusia. Yang naikin kita tuh Allah. Ya, ini kalau hadis kayak begitu ya, lama kita dalam keilmuan pun begitu. Jadi ketika matruk ditinggalkan, begitu pula kita ketika matruk ditinggalkan, orang nggak mau pakai kita. Ya. Udah kita nanti udah besar baru menyesal. Jangan sampai 40 tahun baru merasakan itu keberkahan ilmu seorang di situ. Bahkan ada yang belum 40 tahun sudah hebat. 30 tahun ya ke atas ya. Sebelum 40 itu udah mulai itu. Puncaknya 40 tahun. Nah, membinanya dari sekarang. Belajar soleh, cerdas, soleh. Iya. Jangan nubuan mulu, ya enggak bisa. Oh, nubuan makin mulu, ini ya. Dari sekarang, banyak baca, ya, dari sekarang. Ya, ntar ilmunya berkah dipakai sama orang, akhlaknya ya, bagus, insya Allah. Ini seperti hadis ini, hadisnya padahal bagus, tapi yang bawa enggak bagus, jadi ikut-ikut enggak bagus. Walhalu annahum qad, ya, dan keadaannya bahwasanya mereka itu qad ajma'u, mereka para ulama hadis sepakat, al muhaddisun, para ulama hadis sepakat, ya, berijma, mereka berijma li dha'fi, bagi dha'ifnya hadis, ala dha'fi rawihi ittihami bil kadhib, ya, atas dha'ifnya, mereka berijma atas dha'if rawihi, seorang perawinya. Kenapa? Karena tertuduhnya dengan pendusta. Jadi kalau kita tukang bohong, maka hadisnya nggak diterima. Matruk. Masya Allah. Hadisnya nggak diterima. Jadi sebenarnya bukan hadisnya, tapi orangnya. Maka nggak diambil dari jalur dia, diambil dari jalur lain. Padahal sama. Matanya berasa sama. Tuh, matanya sama. Karena orang yang gak bagus, tuh yang jalur ini gak bagus, tukang bohong deh. Jadi hadisnya matruk. Jangan dipakai yang begitu. Pakai yang ini. Padahal hadisnya sama. Karena orangnya soleh, dipakai. Jadilah orang soleh. Jangan berbuat maksiat, apalagi kalau bohong. Ini mau bohong dikit nih, bohong. Bagaimana kalau ditambah berbuat maksiat? Matrukul hadis, nggak dipakai. Kayak kita di sini, umpama dia gimana? Dia orangnya begitu, tukang maksiat, nggak dipakai. Orang enggak mau ngaji sama dia, maksiat. Dalam hadis begitu, sangat ketat. Ada ilmu al-jar'u wa ta'dil, itu dibuka-buka semua itu, enggak apa-apa. Ya. Boleh ya, membuka aib orang untuk ini. Lebih tidak. Awalikawni, urifa bil kadhibi fi ghairi hadisi fala yu'manu ayyakdhiba fil hadisi, atau karena keadaannya dia itu diketahui dengan dusta ya pada selain hadis, bukan hadis, emang dia suka bukan suka berbuat bohong dalam hadis,
Tapi dalam hal yang lain juga bohong juga. Fala yu'manu ayyaksiba, maka tidak diamankan bahwa ia berdosa dalam hadis. Ya kalau bukan hadis ini kang bohong, bagaimana dalam hadis yang dimungkinkan, ya, dimungkinkan dia tidak diamankan dari bohong dalam hadis. Aulituh mati bil fisiki, atau tertuduhnya dengan fasik. Nah ini fasik berarti apa? Berbuat maksiat. Ya, ini berbuat maksiat, nggak dipakai. Ini bukan tukang maksiat, nggak dipakai. Apalagi tukang pacaran, ya itu udah matrukul apa tuh ya. Nggak dipakai. Jadi yang dipakai hadisnya yang soleh orangnya, benar-benar pakai hadis. Kayak kita sekarang begitu, kalau mau dipakai ilmu kita, biar soleh. Ya, usahakan fisir wal alaniyah biar soleh. Ntar yang gerakin ilmu kita dipakai bukan ya manusia tapi Allah. Auli goflati, atau karena lalainya gofla. Auli kaslatil wa'mi, atau karena banyak salah dan lupa. Ya Allah, banyak salah, banyak lupa tuh masih kagak dipakai, masih matruk. Bagaimana kalau maksiat? Fahwa ay matruku, maka dia hadis matruk, ay hukmu, hukum hadis matruk karot, seperti rod, ay mislul marduni, seperti hadis mardun, ail majmu' maudhu', ya hadis maudhu', fi kauni, pada keadaannya, min anwa'id da'ibi, di antara macam-macam hadis da'ib, wa in kana akhaffa minhu, sekalipun dia lebih ringan darinya, ya lebih ringan sekalipun dia lebih ringan, ya ini lebih ringan sekalipun ini daripada hadis, ya ya macam-macam, termasuk macam-macam da'ib, ya sekalipun yang lain itu lebih ringan. Kama tus'il bihi kafu tasbih, sebagaimana memberitahukan dengannya oleh kaf tasbih. Kaf tasbih karot, seperti hot, seperti ya, seperti namanya ya, seperti hadis mardud, maksudnya seperti hadis maudhu. Ya kalau maudhu itu udah lebih parah, ya lebih ringan hadis matruk, ya ya. Misalnya hadis Amr bin Shamrin, misalnya itu hadis Amr bin Shamr, an Jabir bin Jabir an Haris, dari Haris al Awari, an Ali dari Ali, qala an Nasa'i murkat, an Imam Nasa'i wa darukun dan Darukutni wa ghairuhuma, dan selain keduanya, fi Amrin, tentang Amr. Si Amr kenapa? Innahu matrukul hadisi, sesungguhnya si Amr itu seorang yang matrukul hadis. Ente tahu dari mana? Kama fil mizani, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Mizan. Emang kenapa dia kenapa umpama gitu? Orangnya begini, orangnya begitu, tuh ngomongin orang begitu boleh? Untuk menentukan hadis ini, ya, riba ini boleh, yang begini. Maka kalau kamu mau ilmunya dipakai, ya, jadilah seorang yang soleh. Ya. Soleh dari sejak dini, sejak sekarang soleh. Ntar ilmunya dipakai. Kalau kamu maksiat mulu, diam-diam Allah Maha tahu. Bagaimanapun Allah tahu, ilmunya enggak dipakai. Itu hadis matruk. Ya, wallahu a'lam bishawab.